Ini adalah ikan flounder yang memiliki wajah yang sangat unik karena di satu sisi terdapat dua mata, sementara sisi lainnya tidak memiliki apa-apa. Sebenarnya, ketika ikan flounder lahir, mata mereka berada di kedua sisi. Namun salah satu mata bermigrasi ke atas seiring waktu. Berbeda dengan ikan lainnya, flounder tidak berenang dengan gerakan lurus, melainkan berenang di dasar laut. Ikan ini adalah spesies yang sangat langka dan hanya dapat ditemukan di perairan Jepang. Mereka sering disebut sebagai ikan hiu di wilayah tersebut.